Pangkas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad mencabar Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke muka bukti dan membawanya ke mahkamah berhubung dakwaan beliau mencuri wang atau harta daripada rakyat. Mahathir dan ucapannya pada program Town Hall Bicara dan Agamawan untuk Rakyat Malaysia di ICT Convention Center malam tadi mengakui hairan apabila tidak ditemukan sebarang bukti meskipun sudah memintanya berulang kali. Dia kata dia ada bukti, kotak-kotak bukti, tulisan-tulisan bukti ada. Saya akan tunjuk. Tapi bila saya minta dia tunjuk, oh tak boleh tunjuk, rahsia. Kalau awak ada, tunjuklah, tunjuk saya curi duit. Pasal kita tahu ada orang yang curi duit dan dihadapkan ke mahkamah, dibicara dan dimasuk dalam penjara. Kalau saya curi duit, tunjuk secara terang saya curi duit, boleh bawa saya ke mahkamah dan bicara, ada perbicaraan. Dan kalau saya betul-betul curi duit, masuklah saya dalam penjara. Kemarin Perdana Menteri ke-10 memberi amaran kepada bekas pemimpin negara supaya menyerahkan kembali segala harta yang didakwa dikumpul secara salah atau berdepan siasatan. Dakwanya penegasan mengenai perkara itu sudah dibuat sebanyak 3 kali. Namun pemimpin yang ditujukan itu tidak memberi sebarang jawapan.